guys. Udah. Menangis. Menangis kenapa? Papa mau menyembah. Kenapa? Setelah ini ada video Akila waktu di Pinang kemarin yang berobat. Kalian bisa lihat nanti gimana proses Akila berobat di sana. Seperti apa? Mohon maaf apabila ada perbuatan atau kata-kata yang tidak sesuai. Mohon dimaafkan. Tapi kalau minum, Ma. Ada juga. Mama minum. Oh iya iya nak iya. Ada juga. Ma minum. Iya minum minum. Ada juga perlakuan yang tidak mengenakan. Mohon maaf, jangan ditiru. Tiru positifnya aja. Buang negatifnya. Karena di sini saya cuman mau sharing tentang betapa susahnya membawa anak berobat tanpa didampingi suami, tanpa didampingi orang lain. Nah, tapi kebetulan pada saat di Pinang kemarin saya didampingi sama adik sepupu saya. Jadi jangan lupa komen, like, subscribe ya. Subscribe itu gratis loh. Silakan saksikan. Semoga bermanfaat. Masih muka bantal. Jangan diri ya. Lagi nunggu. Dokternya belum datang kayaknya. Cila. Hari ini kita appointment sama dokter Michael Kort. Abang mau ngapain? Maksudnya? Maksudnya apa? Ada ini yang pintar lagi. Cuti, ya apa-apa, siap-siap ntar lagi abang disuntik ya. Periksa dulu. Mama. Okey, okay, boleh makan tak? Makan boleh. Sekarang lagi sekarapan. Mama, stay dah, Mama. Dengar dulu. Okey, abang. Mama, stay. Iya, nanti okay, tidur okay. Dulu. Okay. Spido. Tidur sini. Spido. Mama. Iya, nanti. Duduk. Spido. Nanti. Apanya? Pagi, itu rancangan. Jadi hanya pagi saja dua? Oke. Sebab dia berat anak. Darah kiri.
Ini udah gak sakit. Sakit. Bobo.
juga. Ini waktunya untuk periksa darah. Lagi nunggu antrian, Akila dapat nomor antrian 59. Sekarang masih antrian nomor 53. Ada 5 orang lagi. Bagus, ya, bagus. Udah mulai ya, sedikit-sedikit.